Selamat datang pada pertemuan 7 mata kuliah kecerdasan buatan. Learning outcomes yang akan kita pelajari yaitu untuk mendeskripsikan apa itu AI dan mengidentifikasikan konsep-konsep dari kecerdasan buatan. Hari ini kita akan pelajari tentang apa aja struktur-struktur dari kecerdasan buatan. Berikut adalah tipe-tipe dari sebuah agen kecerdasan buatan ada empat basic tipe dari kecerdasan buatan, yaitu pertama, simple reflex agent, model based reflex agent, goal based agent, dan utility based agent. Di mana nanti setiap dari agen ini kita akan jelaskan satu persatu. Dan yang pertama di sini ada simple reflex agents. Agen refleks sederhana merupakan agen sederhana karena hanya menerapkan teknik kondisi aksi jadi jika suatu kondisi tertentu terjadi, maka agen akan secara sederhana memberikan aksi tersebut. Sebagai contoh, jika agen untuk mengendara taksi diberikan kondisi, jika ada mobil di depan, maka akan melakukan pengereman. Maka agen akan diberikan aksi untuk injak rem. Sebuah program-program agen terlebih dahulu mendeskripsikan metode untuk memilih tindakan atau sebuah action. Terdiri dari beberapa bagaimana keadaan dunia sekarang dan lalu bagaimana aksi yang akan harus diberikan. Segi empat di sini menunjukkan internal states dari sebuah keputusan agen, berbentuk oval, mempresentasikan informasi yang digunakan dalam suatu proses. Selanjutnya adalah model base agen agen ini akan menambahkan suatu model yaitu tentang world tentang dunia atau pengetahuan tentang bagaimana dunia itu bekerja. Jadi agen refleks berbasis model ini akan menjaga keadaan dunia menggunakan model internal dan kemudian memilih tindakan atau action seperti agen refleks sederhana. Sensor akan memeriksa bagaimana keadaan dunia sekarang, bagaimana perubahan dunia. Akibat dari aksi yang diberikan, lalu agen akan berpikir aksi apa yang harus diberikan. Di sini akan ada ilustrasi suatu masalah yang muncul karena sensor tidak menyediakan akses yang komplit untuk suatu state. Agen mungkin membutuhkan suatu update informasi agar dapat membedakan antara state yang membangkitkan input persepsi, yang mungkin sama tetapi secara signifikan ternyata berbeda, atau aksi yang berbeda cocok untuk dua state. Selanjutnya adalah goal based agen yaitu pengetahuan dari agen akan keseluruhan keadaan pada lingkungan. Suatu so, agen harus memberikan informasi tentang tujuan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agen. Dengan demikian, agen akan bekerja hingga mencapai tujuannya. Agen refleks berbasis goals atau tujuan ini akan menambahkan informasi tentang tujuan tersebut jadi, keputusan yang dibuat oleh tipe agen ini turut mempertimbangkan akibat yang diberikan serta hasil yang dicapai atas aksi yang dilakukan. Agen akan mempertanyakan apa yang akan terjadi jika agen melakukan aksi A atau aksi B, serta akibat yang akan ditimbulkan jika melakukan masing-masing aksi baik A maupun B. Agen jenis ini pasti kurang efisien. Namun, dapat dikatakan bahwa agen ini lebih fleksibel. Goal-based agent mampu mengupdate pengetahuannya untuk memilih aksi yang lebih efektif. Agen secara otomatis membuat aksi atau perilaku yang lebih relevan bila ada perubahan kondisi. Selanjutnya, utility-based agent, pencapaian tujuan pada agen tidak cukup untuk menghasilkan agen dengan tingkah laku berkualitas tinggi pada utility utility based agent ini akan diperhitungkan utility factor yaitu kuantitifnya sehingga tujuan atau goal based agent tidak cukup untuk membangkitkan perilaku agen yang berkualitas tinggi namun tujuan hanya menyediakan perbedaan secara umum baik perbedaan antara suka ataupun tidak suka soalnya meskipun tujuan tidak dapat dinilai berdasarkan dua state tersebut jika satu state lebih disukai dibandingkan yang state lainnya, maka agen tersebut memiliki nilai utility yang lebih tinggi dibanding agen yang lain. Untuk kita ketahui, utility memiliki suatu fungsi yang memetakan suatu state ke dalam bilangan real, yang menjelaskan derajat pencapaian keberhasilan, spesifikasi lengkap Fungsi utility memungkinkan keputusan rasional dalam dua jenis kasus di mana agen menghadap masalah. Pertama, saat ada konflik tujuan di mana hanya beberapa yang dapat dicapai, sehingga fungsi utility bisa digunakan untuk menentukan secara tepat sesuai keinginan. Kedua, saat ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh agen, tetapi uh, tidak dapat ditentukan, mana tujuan yang benar dapat dicapai dengan baik, sehingga fungsi utility based agent ini akan menyediakan kemungkinan bobot pencapaian tujuan-tujuan yang penting. Nah, berikut adalah agen yang belajar atau learning agen. Agen pembelajaran dapat didefinisikan sebagai agen yang dari waktu ke waktu akan meningkatkan kinerjanya. Dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda tergantung pada konteksnya. Berdasarkan interaksi dengan lingkungan ataupun dengan pengalamannya, contohnya manusia dalam hal ini adalah suatu agen pembelajaran. Manusia sering dapat belajar mengendarai sepeda meskipun pada saat lahir tidak ada manusia memiliki keterampilan ini. Namun, manusia akan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kerja, begitupun juga dengan learning agen dalam kecerdasan buatan. Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah elemen pembelajaran, di mana akan melakukan peningkatan pada elemen kerja, contohnya dengan belajar, dengan learning. Selanjutnya ada elemen kinerja, akan memilih tindakan yang akan dilakukan di lingkungan, misalkan menggunakan jaringan syaraf tiruan, yang berisi knowledge atau pengetahuan atau rules untuk bertindak di suatu lingkungan. Selanjutnya ada kritik atau kritikus yang akan memberikan umpan balik berdasarkan beberapa metrik kinerja ke elemen pembelajaran agar dapat meningkatkan elemen kinerjanya. Jadi begitulah cara kita mengevaluasi potensi peningkatan. Selanjutnya ada generator masalah. Akan menyarankan tindakan yang akan mengarahkan pada pengalaman informatif baru dan ini akan menjadi kebijakan perilaku dalam pembelajaran penguatan. Berikut references yang bisa dipelajari, yaitu dari buku Stuart Russell, Artificial Intelligence as a Modern Approach, dari Person Education. Demikian materi pada hari ini tentang Intelligent Agent. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.